Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang mampu mengeluarkan hartanya di saat sempit maupun di saat dia punya luas hartanya ataupun banyak hartanya. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mampu memaafkan daripada kesalahan setiap manusia bersama dirinya. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan gambaran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Apalagi terlebih kita saat ini masuk di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang baik, maka kita lakukan pekerjaan yang baik yang insyaallah dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di zaman sekarang ini kita harus terus menjadi orang yang baik kapanpun dan dimanapun. Meskipun terkadang orang ketika kita berbuat baik belum tentu orang itu berbuat baik kepada kita. Namun yang harus kita yakini di dalam kehidupan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan terus memperhatikan hambanya ketika hambanya berbuat baik. Maka benar sekali satu ayat di dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita. Kadang-kadang yang menjadi pertanyaan, Ustaz, capek kita berbuat baik, tapi manusia belum tentu membalas kebaikan kita. Maka yang harus menjadi pertanyaan di dalam diri kita, untuk siapa kita berbuat baik? Kalau sudah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada pernah kekecewaan apabila kita berbuat baik lalu orang lain tidak membalas kebaikan. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, renungan setiap harinya harus kita lakukan. Tadabbur setiap harinya harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kebaikan istiqamah ada di dalam hati kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surah Al-Imran ayat 134 menjelaskan. Yang pertama, kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah mengeluarkan harta kita, berinfak di dalam keadaan sempit maupun di dalam keadaan luas. Maknanya adalah kita berani mengeluarkan harta kita. Meskipun saat ini mentok satu-satunya itu harta kita. Kalau kita melihat orang dalam kesusahan, Bismillahirrahmanirrahim, kita niat berbuat kebaikan, niscaya Allah akan balas kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bayangkan bulan suci Ramadan adalah bulan penuh dengan kebaikan. Maka bareng-bareng, rame-rame kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang terus setiap detiknya, setiap menitnya. Tidak ada yang kita lakukan kecuali kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta makhluk yang lainnya. Maka tiga golongan ini insya Allah akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung bukan hanya di dunia, namun kelak beruntung di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara di dalam beberapa banyak kitabnya menyatakan bahwasannya, ketika kau telah berbuat baik, maka serahkanlah kebaikan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kebaikan itu kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada terjadi sesuatu yang kadang-kadang kita tidak terduga dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang baik kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.